dan mencoba juga mempelajari bahasa nenek moyang juga. Supaya jangan lupa. Sampai anak-anak cucu di bawah nih. Jadi ada tidak semacam kayak kursus begitu? Sementara kami ada kursus Mandarin saja. Tapi bahasa Hakka sudah terbawa dari orang tua kita, sudah bisa berbahasa Hakka dari dulu. Dari nenek moyang kita. Tribuners, Nelson Mandela mengatakan bahwa tidak ada orang yang dilahirkan membenci orang lain karena warna kulitnya atau latar belakangnya atau agamanya. Hari ini Tribuners, Tribun Network, poskupang.com bersama saya, Novemi Leonovel, akan mengajak Tribuners untuk mengikuti acara Ngobrol Santai dengan tema Kiprah Etnis Tionghoa NTT di NTT. Sejauh mana kiprah para etnis Tionghoa ini di NTT, kita akan ikuti berbincang bersama dengan Bapak Teo Widodo, selaku Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa, atau biasa disingkat INTI NTT. Selamat sore, Pak Widodo. Selamat sore, Pak Teo. Selamat sore, Tribuners sekalian. Dan juga ada bersama kita, Tribuners, Kakak Magdalena Lai, selaku Ketua Komisi Wanita atau Hakka NTT. Nanti kita akan tanya-tanya Tribuners, apa sih Hakka itu dan INTI itu? Seperti kita sekarang. Teo, apa kabar? Sehat walafiat. Harapan saya juga sama buat seluruh staf Poskupang dan Tribuners dimanapun berada. Baik, Kakak Magdalena sendiri bagaimana? Sehat? Saya juga sehat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kakak Magdalena, ini Tribuners ingin tahu nih, kan Kakak Magdalena selaku Ketua Komisi Wanita Hakka NTT, bisa dijelaskan si Hakka NTT? Kami adalah sebagian daripada begitu banyak suku yang ada di Tiongkok sana, yang kebetulan kami hidup dan lahir di kota Kupang ini. Jadi suku Hakka adalah bagian daripada warga negara keturunan yang datang ke Indonesia dan belum ada di Kupang, dan kami adalah satu suku, bukan yang besar, tapi kami adalah suku. Baik, Kak Magdalena, Tribuners, ini saya coba membaca dari Google, saya ngambil ini. Hakka adalah salah satu kelompok Tionghoa Han yang terbesar di Republik Rakyat Tiongkok. Hakka merupakan kelompok Han terakhir yang berimigrasi ke selatan dari Tiongkok Utara secara bertahap semenjak abad ke-14 Masehi dikarenakan bencana alam, perang, dan konflik. Apakah suku ini yang kemudian ke Indonesia dan sekarang bagian besar anggotanya ada di Kupang? Iya, benar. Sudah tersebar di seluruh dunia, bahkan di Kupang juga sangat banyak. Juga ada. Ya, berapa banyak kita punya di sini? Saya belum pasti, tapi ya cukup banyak. Yang paling banyak itu di daerah Atambua, Eva, di Kupang, ya lumayan. Berarti yang untuk yang komunitas, kita bisa bilang komunitas ya? Iya. Untuk komunitas yang Kakak Magdalena selaku ketua ini, apakah Nusa Tenggara Timur atau khusus untuk kota Kupang? Kami, kalau di kota Kupang, kami ditunjuk sebagai yang mewakili NTT. Iya. Total kita punya berapa banyak? Kalau di Kupang, anggota kami sudah sekitar 300-an keluarga. Iya. Kalau seluruh NTT? Seluruh NTT, sekarang yang ada, hanya baru terbentuk tuh di Atambua saja. Yang lain menyusul. Ya. Hanya ada di kota Kupang dan Atambua. Ya, sekitar 300 berarti ya? Iya. Ada 300 anggota ya, Kak. Nah, ini kan saya ini pikir komunitas Hakka ini kan juga ada di Indonesia ya, kemudian baru di Kupang. Sejak kapan di Kupang? Di Kupang 3 tahun yang lalu kami bentuk. Iya. Ya. Tribuners mau kepoin pasti nih. Kegiatannya apa aja? Seperti biasa kalau orang kita suku Hakka dari nenek moyang kita selalu ada masakannya. Kami mengingat kembali masakan nenek moyang kita. Terus kedua, perayaan-perayaan
hari besar orang Tionghoa, kami rayakan seperti bacang, ini full moon, ini kue bulan, acara kue bulan, Imlek, sembahyang leluhur, itu kami selalu selalu diteruskan ya tradisi-tradisi nenek moyang suku Hakka ya. Itu ya, dan mencoba juga mempelajari bahasa nenek moyang juga. Supaya jangan lupa sampai anak-anak cucu di bawah nih. Jadi ada tidak semacam kayak kursus begitu? Sementara kami ada kursus Mandarin saja. Tapi bahasa Hakka sudah terbawa dari orang tua kita, sudah bisa berbahasa Hakka dari dulu. Dari nenek moyang kita. Teruskan ya dari generasi sampai generasi. Yang mudah-mudahan kami tidak boleh lupa bahasa leluhur kita. Caranya gimana nih untuk supaya tidak boleh melupakan bahasa, tradisi, dan seremoni-seremoni yaitu dengan cara kita selalu berkumpul dan mengingatkan pada keluarga kita khususnya, terus teman-teman pada saat kita kumpul kita selalu ingatkan, mengajarkan kembali tradisi kepada anak-anak dan cucu kita. Dan dalam perkumpulan itu ada bahasa-bahasa nenek moyang itu ya? Iya, selalu kita pakai, kita usahakan memakai bahasa daerah dan bahasa internasional, bahasa Chinese. Tapi kan artinya ini sudah pencampuran ya? Artinya kalau kita bilang tidak asing lagi ya, ada kawin mawin dan sebagainya seperti itu. Terus Kakak Magdalena, kegiatan kemasyarakatan lainnya apa yang dilakukan oleh Kakak? Selain kami kumpul-kumpul, memperagakan atau mempraktikkan masakan tradisional kami, terus tradisi kami, kami juga ada seperti perkumpulan wanita. Kita bisa ada kumpul arisan bersama, kita bisa olahraga bersama, line dance, dan satu lagi ada juga kegiatan sosialnya. Ada. Terus hubungannya dengan Hakka dan Inti Perhimpunan Indonesia Tionghoa ini seperti apa? Apakah Inti ini juga termasuk suku Hakka itu atau bagaimana? Kalau Inti itu kan umum, jadi kami adalah sebagian kecil yang juga dari Inti ini, kami sebagian kecil dari Inti.